Assalamualaikum, Vika. Kayak gitu lah ya tadi. Udah bikin di Bisa bisa. dah. Tekan ya ampun. Fatima di mana? Di pondok depan rumah. Oh, Dalam tak ada jaringan soalnya. pasti banyak angin. Oh, ya makanya sejuk nih. Share link Enggak deh. Udah sini tadi udah minta Vika. Oh, oke. Fat pakai filter lo ini nih. Astagfirullah. Tak baik betul lah. Berarti air tadi udah di ini ya? Udah ready. Besok pagi ready. Oke. Kalau kalau nak pergi sekitaran jam 9 boleh ambil lah. Pak juga udah nanya Bu Endang tadi soalnya. Beliau ada tak di rumah. Beliau beliau tak kemana-mana. Ini. Dibantu lagi. Perfect. Kayaknya udah boleh lah diundang Kak Nianya. Boleh ya. Aduh. Cindy. Sudah. Apa tuh? Oh, enggak. Fat kira Fat jaringan Fat hilang lagi. Tadi itu keluar sebentar. Cek WA ya. Oke, selamat bergabung teman-teman. Ada Kak Nizam 100298, ada Kak Zulfatiha, M Jamli. Jamil. Jadi Jamil. Jamil. Jadi maaf maaf, Bang Jamil. Jadi malam Malam ini kita mau bahas apa, Fat? Akad mudorobah dan akad wadiah dalam bank syariah. Ya, jadi malam ini kita bahas tentang perbankan. Dapat undang? Ininya disematkan aja, Fat. Oh, belum Mobil ya? Kajian. Belum. Kayaknya tadi dapat buat ya, tapi belum semat ya? Iya, belum. Oh iya. Assalamualaikum Kak Nia. Assalamualaikum Kak Nia. Salam. Silawe. Sebentar ya. Iya Kak. Oke. Ya Allah. Gimana Kak kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Ini agak kelihatan ini apa layar hostnya? Oh. Tadi juga gitu, tapi oh, Kakak jelas pula di HP Fatimah. Oh. Sebentar. Hitam gitu ya, Kak? Mm-mm. Tadi juga gitu ya. Tadi gitu, tapi di HP Cindy sekarang udah bagus. Jadi kayak mana nih? Masih belum terlihat, Kak? Masih belum terlihat ya, Kak? Ya udah nggak apa-apa kalau nanti ini. Nanti muncul. Oke.
Jadi lanjut aja nih. Okay. Fatimah mulai ya, Kak, ya? Iya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di live IG kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan karunia kita bisa bersua kembali di agenda rutin kita, yaitu Kabul PKCKI, kajian bulanan Pemuda Kundur Cinta Al-Quran. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta salam kepada beliau, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu izinkan saya mengenalkan diri saya pribadi serta pemateri kita pada kali ini. Saya sendiri Siti Fatimah. Saya merupakan salah satu anggota Pemuda Kundur Cinta Al-Quran serta salah satu penanggung jawab unit usaha PKCKI dan yang akan memandu kajian kita pada malam hari ini. Saya pada malam hari ini tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh salah satu perwakilan dari PKCKI Berbagi, yaitu Kak Cindy Aprianti. Beliau juga merupakan salah satu anggota Pemuda Kundur Cinta Al-Quran dan penanggung jawab program PKCKI Berbagi. Assalamualaikum Kak Cindy. Waalaikumsalam Kak Fatima. Sehat ya Kak kabarnya? Ya, sehat. Dan Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan pemateri yang Masya Allah luar biasa, yaitu Kak Siti Kurnia Primanilisa SHMH. Beliau ini tinggal di Kalibata, Jakarta Selatan. Beliau merupakan lulusan Sarjana Hukum Ekonomi Syariah IIKI, Institut Ilmu Al-Quran. Dan pada September kemarin, Alhamdulillah beliau baru saja wisuda dan resmi menerima gelar magister di universitas dan jurusan yang sama. Benar ya, Kak? Iya. Oke. Okay. Beliau juga bergabung dalam organisasi GHN, Global Humanity Network, dan juga pernah menjadi koordinator umum Pemuda Kundur Cinta Al-Quran sebelumnya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana, Kak, sekarang? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Cindy sama Fatimah? Fatimah, alhamdulillah, baik juga, Kak. Cindy baik, alhamdulillah. Kakak kapan main ke Tanjung Batu lagi? Insya Allah, doakan. Ini belum kelihatan ininya, masih hitam ya? Tadi lama juga gak kelihatannya. Tadi keluar tadi dulu sih. Oh, tadi keluar dulu abis masuk lagi? Iya. Atau ya, coba dimatikan dulu ininya, videonya Fatimah. Udah tadi, saya coba. Okay. Coba ya, keluar bentar ya. Oke, maaf teman-teman, sedikit ada kendala jaringan sepertinya. Oke. Belum bisa masuk nih, Cindy, Kak Nia. Iya, kita tunggu aja. Mungkin sambil nunggu bukannya ya, untuk teman-teman yang lain boleh diajak teman-temannya atau saudaranya untuk ikut bergabung dalam live kajian bulanan malam ini. Jadi ilmu yang nantinya didapat itu nggak cuma untuk diri sendiri tapi untuk orang lain juga. Belum. Ini Kak Nia sudah bergabung sepertinya. Belum. Belum ada di sini. Oke. Okay.
Tapi udah diundang ya? Sepertinya ini ada kesalahan teknis di Fatimah. Tak bisa menerima ini. Tidak dapat bergabung katanya. Menolak. Oke. Sekali lagi Fatimah undang ya. Iya, coba aja. Oke. Oke. Bagaimana Kak? Sudah kelihatan? Iya, udah kelihatan. Tapi ini Cindy doang, Fatimah enggak. Ya udah, kita mulai aja ya. Oke. Iya, lanjutkan Kak ya. Iya, lanjut aja. Oke. Sedikit pendahuluan, Islam adalah agama yang paripurna. Semua permasalahan dalam kehidupan manusia diatur dalam syariat Islam, termasuk muamalah, masalah muamalah. Nah, dalam muamalah ini dikenal juga istilah akad yang merupakan salah satu rukunnya. Terdapat dua jenis akad yang paling sering digunakan masyarakat pada saat menabung di bank syariah, yaitu akad mudharabah dan akad wadiah. Nah, bagaimana sih konsep akad dari kedua jenis muamalah tersebut dalam bank syariah? Lalu apa pula yang menjadi perbedaan di antara keduanya? Untuk menjawab hal itu, kami rangkai kajian kali ini, bulan ini, dengan judul Akad Mudharabah dan Wadiah dalam Bank Syariah. Dan yang akan insya Allah nanti dijelaskan secara tuntas oleh pemateri kita. Kepada teman-teman, boleh nanti jika ada pertanyaan langsung dituliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya bacakan dan dijawab langsung oleh pemateri. Kepada Kak Nia, kami persilahkan. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Semoga di kesempatan ini kita bisa sharing ya, lebih ke sharing dan berbagi ilmu. sebenarnya waktu itu juga pernah ya Kak Nia ngisi kajian bulanan tentang bank syariah. Nah, perbedaan bank syariah dan konvensional sekarang lebih ke perbedaan akad dalam bank syariah. Jadi kalau misalkan dilihat, dikaji lagi, apa sih perbedaan antara akad wadiah dan mudharabah? Kalau misalkan kita lihat, kita ke bank syariah, itu nanti akan disodorkan nih, kalau mau misalkan buka tabungan, mau pilih akad mudharabah atau wadiah. Jadi sebenarnya apa perbedaan antara wadiah dan mudharabah itu sendiri? Jadi kalau misalkan wadiah itu kan artinya menitipkan, sementara mudharabah itu adalah akad kerjasama, salah satu dari beberapa jenis akad kerjasama. Nah, memang ya kalau wadiah kita nggak kerjasama, terus kalau kerjasama itu kerjasamanya sama siapa gitu. Jadi perbedaan besar antara wadiah dan mudharabah itu adalah bagaimana bank mengelola uang yang kita titipkan atau uang yang kita simpan di bank syariah itu sendiri. Nah, pertama dari wadiah dulu. Wadiah itu kan artinya menitipkan. Jadi kita hanya menitipkan uang tersebut kepada bank tanpa ada hak kelola dana tersebut oleh pihak bank. Jadi ketika kita memasukkan uang, kita nabung uang, uang itu akan stuck dan diam di situ, nggak diolah atau nggak dipergunakan. Beda sama akad mudharabah. Kalau kita punya tabungan lalu kita masukkan uang itu dengan akad mudharabah, itu kan artinya dharabah itu kerjasama antara dua belah pihak. Tidak hanya di bank, itu juga bisa kita di kehidupan sehari-hari. Misalkan kita mau kerjasama sama teman, tapi akadnya mudharabah atau murabahah. Ya, itu juga bisa. Tapi kalau di bank, bank itu berhak mengelola dana yang kita titipkan dan menginvestasikannya atau menjadikan uang tersebut kerjasama dengan UMKM atau investor lain. Nah, kalau ke bank itu kan nggak hanya orang untuk menabung atau menitipkan uang, ada juga orang yang ingin meminjam uang di bank. Dari situ dan dari mana kalau misalkan ada orang yang minjem uang di bank, dari mana bank itu mendapatkan dana buat meminjamkan uang itu? Nah, misalkan ada pedagang UMKM
A mau minjam uang ke bank syariah, satu bank syariah, dia akan memakai dana dari nasabah yang menitipkan uang atau menabung dengan akad mudharabah tadi. Kemudian uang tersebut diinvestasikan ke pedagang UMKM atau investor yang membutuhkan uang ini dengan akad bagi hasil. Jadi itu bedanya bank konven dan syariah. Kalau bank konven dia juga diberikan kepada investor dengan akad bunga, bukan dengan akad ya, dengan bunga, nanti akan ada bunga yang harus dibayarkan konsekuensi dari meminjam uang di bank tadi. Tapi kalau di bank syariah itu lebih ke bagi hasil. Jadi berapapun keuntungan yang didapat oleh si investor ini atau yang mengelola uang ini, dia akan mengembalikan hasilnya, keuntungannya, nanti akan dibagi bank berapa persen, si pengusaha ini berapa persen. Nah, dari bagi hasil yang diterima oleh bank, itu yang akan dibagikan kepada para nasabah. Itu yang akan dibagikan kepada para nasabah. Terus kalau misalkan di wadiah itu tidak boleh dikelola dana tersebut, tapi kalau di dengan akad mudharabah itu bisa dikelola. Sebenarnya sih yang membedakan itu, yang membedakan persisnya, yang jadi corak apa sih yang perbedaan antara mudharabah dengan wadiah. Kemudian, tapi nggak hanya mudharabah dan wadiah, banyak akad-akad lain dalam bank syariah ini yang bisa seperti misalkan murabahah. Tapi murabahah itu tidak bisa dimasukkan dalam produk tabungan karena murabahah itu tidak bisa dengan bagi hasil, kan fluktuatif. Bisa jadi ketika bulan ini dia dapat income yang besar, kemudian bulan yang berikutnya dia dapat income yang kecil. Nah, tapi kalau murabahah itu hasilnya pasti. Kayak misalkan Cindy mau beli mobil. Cindy tapi enggak punya uang. Misalnya belum punya uang. Nah, kita tuh pergi ke bank syariah, misalkan harga mobilnya itu 200 juta. Nah, kalau bank konvensional dia itu akan jadi riba karena kita membayar persentase dari pinjam meminjam. Itu yang membedakan. Jadi pinjam meminjam uang itu tidak boleh ada keuntungan. Misalkan Cindy pinjam ke Fatima 10.000, terus nanti Fatima bilang nanti balikinnya 15.000 ya. Nah, itu yang enggak boleh dalam bank dalam Islam. Itu yang enggak boleh dalam Islam. Dalam pinjam meminjam uang itu tidak boleh ada keuntungan. Tapi kalau misalkan di bank syariah, ini kalau misalkan Cindy mau beli mobil, Fatimah itu penjual mobil. Fatimah jual mobil ke Cindy itu harganya 200 juta, tapi Cindy nggak punya uang cash buat beli mobil 200 juta itu. Jadi akhirnya Cindy datang ke bank, kata bank, mobil dari Fatimah ini akan dibeli oleh bank, tapi bank menjual ke Cindy itu harganya 250 juta. Jadi Cindy itu mencicil harga 250 juta itu, bukan 200 jutanya. Gitu. Paham enggak bedanya? Nah, itu dengan akad murabahah. Ribahun artinya keuntungan. Nah, tapi itu tidak bisa diterapkan, tidak ada akad itu dalam paket tabungan. Jadi kalau tabungan itu antara dua, mudharabah dan wadiah. Wadiah itu hanya menitipkan. Kita titipkan, nanti kita akan membayar fee-nya bank. Kan biasanya ada bulanan itu tabungan kita dipotong tuh berapa ribu, itu buat admin fee-nya bank. Nah, tapi nggak akan ada bagi hasil kalau dalam wadiah. Jadi kalau kita menitipkan dengan akad wadiah itu nggak ada bagi hasil. Tapi kalau misalkan kita ininya dengan akad mudharabah, itu akan ada bagi hasil di tiap bulannya. Bagi hasil itu didapat dari mana? Itu dari uang kita yang diberikan kepada pengusaha, kemudian pengusaha itu mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu dibagikan kepada para nasabah. Itu sih intinya. Ada pertanyaan lagi nggak? Biar dua arah nih komunikasinya. Jadi, dari yang
tadi udah kakak paparkan mungkin kurang jelas gitu. Izin kak? Iya. Jadi kalau misalnya nih kayak yang tadi yang murabaha ya, murabaha itu kan kayak yang keuntungannya. Berarti kayak sama juga ya kita kayak kan itu istilah dari pinjam ke bank untuk membeli mobil. Sama juga enggak dengan kita pergi ke pasar membeli sayur, nanti kita jual di rumah dengan sayurnya harganya beda di pasar kayak 10 menjadi 15. Apakah sama seperti itu kak atau bagaimana? Iya, kalau misalkan sayur itu kan kita nggak minjem kan, maksudnya kita nggak. Jadi gini, kalau misalkan di konvensional itu nanti akan dikasih uang. Misalkan Cindy mau beli ini ke Fatima, beli mobil ke Fatima, harganya 200 juta, pergi ke bank konven, itu dia minjem uang ke bank konven 200 juta atau 250 juta misalkan. Nah, dia pinjam uang 200 juta seharga mobil, tapi nanti balikinnya harus 250 juta. Itu kan nggak boleh. Sama kayak kita minjem uang 10 ribu harus balikin 15 ribu. Itu nggak boleh, karena dalam pinjam meminjam itu nggak boleh ada kelebihan. Minjem 10 ribu harus balikin 10 ribu. Kayak misalkan kita minjemin uang sama teman aja, mau minjem uang dong 10 ribu gitu. Ya nih, aku pinjemin, tapi nanti balikinnya 15 ya gitu. Itu riba. Karena dalam pinjam meminjam tidak boleh ada keuntungan, tidak boleh ada kelebihan, itu harus pas. Kecuali kalau orang yang meminjamkan itu yang melebihkan gitu. Sebagai rasa terima kasih udah dipinjemin saat lagi susah, balikinlah lebih gitu. Itu diperbolehkan karena keikhlasan kan atau keinginan. Nah, kalau begitu juga dalam jual beli mobil dalam akad murabaha ini, kalau murabaha itu nanti bank akan kasih uang ke Cindy 200 juta, Cindy kasih uang ke Fatimah 200 juta, mobilnya dapat tapi balikin ke banknya itu 250 juta dengan cara dicicil. 250 juta dengan cara dicicil gitu. Berapa tahun? Setahun, 2 tahun, berapa tahun? Biasanya kan bertahun-tahun tuh biar cicilannya kecil. Tapi kalau bank syariah dia akan beli mobil itu, dia akan beli mobil itu dan dia jual lagi ke Cindy. Jadi udah putus nih hubungan sama Fatima. Itu antara Cindy dan bank syariah. Dengan bank syariah itu nanti Cindy akan cicil sekian bulan tapi dengan satu harga. Harga 250 juta itu. Bukan harga 200. Jadi sama tadi kalau misalkan kayak di pasar itu kan kita ngambil keuntungan, ya. Ngambil keuntungan, tapi kan kita pedagang itu nggak beli dengan dicicil kan, intinya cicilan itu kita nyicil dengan harga yang baru ke bank syariah gitu. Berarti kayak mobil itu udah milik bank bukan milik Fatimah lagi gitu ya kak? Betul, jadi mobil itu kepemilikannya adalah milik bank, bukan milik Fatimah gitu. Itu yang ini paling umum antara murabaha, mudorobah, dan wadiah. Oh, terus tadi kakak ada bilang kan kak, misalnya minjamnya 200, terus boleh dilebihkan gitu kalau sebagai rasa terima kasih. Itu kalau misalnya dari awalnya udah 200, tetap boleh kak? Tetap boleh kalau misalkan kayak kita yang pengen ngelebihin gitu, yang nggak boleh itu si pemberi uang yang menetapkan kelebihan itu gitu. Ini aku kasih 200 juta, balikinnya 210 ya gitu. Jadi riba itu bukan berdasarkan besar kecil nominal uang, tapi berdasarkan akad dan skemanya. Kalau itu pinjam meminjam, mau 500 rupiah pun itu tetap riba. Kayak minjem 10 ribu, lebihin 500 ya, lebihin 1000 ya, itu tetap riba. Tapi kalau mau lebihin ratusan juta, kalau akadnya jual beli, itu tidak apa-apa. Makanya kan Allah bilang dalam Quran, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena jual beli, kalau akadnya itu diganti, di switch jadi jual beli, kayak mobil tadi, kalau dia pinjem ke bank uang 200 juta, dia belikan mobil, tapi nanti balikinnya nyicil ya. Tapi jangan 200, 250 kata bank. Itu kan pinjam meminjam uang. Kalau pinjam meminjam, nggak boleh ada kelebihan. Intinya minjem uang gitu.
Enggak cuma sama bank sih, sama siapapun gitu. Misalkan kita punya, kita pengen beli mobil nih, atau beli motor deh. Beli motor 10 juta, minjem ke orang tua. Minjem ke orang tua 10 juta. Ya dibalikinnya tetap 10 juta. Mau cara dicicil, mau secara langsung balikinnya 10 juta. Kecuali kita memang punya keinginan buat, apa namanya, buat melebihkan itu. Nah, kalau misalkan di bank syariah, tapi ini pakai skema orang tua nih, misalkan di orang tua itu membeli motor dari dealer langsung harga 10 juta. Kemudian orang tua menjual ke kita 15 juta atau 12 juta deh, misalkan 12 juta. Kita cicil 1 juta tiap bulan ke orang tua dan akan ini setahun lunas gitu. Tapi akadnya di awal itu jual beli, bukan pinjam meminjam. Jadi misalkan bank itu seolah-olah berkata begini, kamu mau mobil apa? Kamu mau motor apa? Saya beli motor ini, nanti kamu harus, tapi saya jual ke kamu harganya segini. Udah dinaikin harganya. Dan kamu bisa mencicil ke saya dengan harga yang baru. Karena kita jual beli, saya ambil keuntungan, gitu. Ada lagi? Gimana? Dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, coba dituliskan aja di kolom komentar, nanti biar kita bacakan langsung aja ya kak ya. Ya. Karena sambil ini ya. Boleh. Iya kak. Kakak masih di tempat kedua. Kemarin kan ada yang habis wisuda ya. Henny sama Indah kak. Henny. Iya. Oh, Henny sama Inda. Henny di sini kan ya, di Jakarta? Iya, Kak. Di Muhammadiyah di kemarin kan? Iya. Nggak salah. Punya tabungan syariah nggak? Fatima pribadi sih nggak ada sih. Oh, di sana nggak ada ya itunya? Kalau banknya? Udah ada sih kak, BRKS, Bank Riau Kepri Syariah kalau tidak salah di sini. Tapi kalau misalkan bank daerah itu akses mobilisasinya lebih sulit ya biasanya. Ini kak ada izin, ada pertanyaan dari Wan Kodir, dari Izwan. Izin bertanya kak, seberapa syar'i akad syariah di praktik perbankan syariah hari ini? Boleh kak jawabannya? Seberapa syar'i praktik perbankan syariah hari ini? Akad-akadnya. Oh ya, akad-akadnya gitu. Yeah. Jadi gini, bang, kalau ada yang bilang bank syariah itu sama saja dengan konvensional, secara apa ya? Secara skema memang sama aja, nggak jauh berbeda. Kakak juga kesep itu, nggak jauh berbeda. Cuman yang berbeda adalah akadnya. Jadi hadirnya bank syariah itu adalah ikhtiar kita. Ikhtiar kita untuk, oh ini salah nih, dalam Al-Quran ini salah. Misal apa ya, jadi ketika kita ditanya di akhirat, kita sudah berikhtiar untuk menjalankan yang terbaik dengan meninggalkan apa yang Allah larang. Ini jelas-jelas misalnya nih, di Indonesia sama sekali nggak ada bank syariah gitu, sehingga semua orang pakai konven, itu bisa dijadikan hujah, karena memang nggak ada alternatif dan solusi lain, sementara kita saat ini butuh kehadiran bank itu. Dan makanya yang membedakan bank syariah dan bank konvensional itu hanya akadnya. Tapi akad itu penting, kembali lagi, akad itu penting. Jadi terlepas dari seberapa syariahkah bank syariah saat hari ini, toh bank syariah sama aja kok kayak bank konven. Kita sama-sama dapat, yang satu imbal hasil, yang satu bunga, tapi kita sama-sama dapat persentase dari uang yang kita titipkan di bank itu. Setidaknya kita sudah berusaha dan berikhtiar, ini loh yang Allah bolehkan dan ini yang dilarang gitu. Itu menurut kakak pribadi ya. Setidaknya kita sudah berusaha dan berikhtiar untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau misalkan ada orang yang berpendapat, toh sama aja gitu. Kalaupun bank syariah ini salah, setidaknya kita sudah berusaha. Kalau misalkan benar, alhamdulillah. Jadi ada riwayat hadis yang mengatakan, kalau misalkan perbuatan kita ini benar,
falahu ajroini. Kita mendapatkan dua pahala, dua imbalan. Yang pertama karena kita sudah berusaha dan berikhtiar, yang kedua karena ikhtiar tersebut benar. Tapi kalau salah, falahu ajrun. Kalau misalkan itu tidak benar, maka setidaknya kita sudah mendapatkan satu pahala dengan berusaha, berikhtiar, mencari jalan dan alternatif terbaik dari permasalahan yang ada gitu. Kalau udah bilang di jauh-jauh hari, kenapa sih ada satu ayat Quran yang mengatakan apa? Haram halallahul bai'a wa haram riba. Itu dalam satu ayat, dalam satu tagline, karena memang setipis itu garis perbedaan antara jual beli dan riba. Termasuk dalam perbankan syariah ini yang membedakan hanya akadnya. Yang satu pakai akad jual beli, yang satu pakai akad riba. Yang satu tanpa akad. Yang satu pakai akad jual beli, yang satu tidak ada akadnya, tapi ada bunganya gitu. Dan bunga itu yang menjadikan riba. Ini loading ya? Oh enggak. Iya, okay. Kak. Loading. Iya, Kak. Ini sendiri pernah dengar juga tentang sumber dana dari perbankan ini. Antara bank konvensional dan syariah, itu kan keuangannya itu dari bank dunia gitu. Katanya kan dari bank dunia itu dari riba, berarti sama aja gitu. Itu gimana pendapat Kakak? Kalau misalkan sumbernya, kayak gak usah jauh-jauh sih ke bank dunia. Kayak misalkan dulu ada BNI yang konven, ada BNI yang syariah, ada Mandiri konven, ada Mandiri yang syariah, ada bagi BRI atau bank-bank lain, itu kan sebenarnya sumber keuangannya itu sama aja. Mereka di bawah satu manajemen yang sama. Cuman sekarang sudah dipisah tuh. BSI punya manajemen sendiri. Jadi mereka mengklaim bahwa tidak tercampur lagi. Dananya itu sudah tidak tercampur dengan konvensional, sudah punya induk sendiri, jadi bank syariah terbesar. Dan sumber dananya itu makanya Indonesia itu kan punya mayoritas muslim terbesar ya, karena mayoritas masyarakat muslim terbesar. Nah, sebenarnya itu juga sudah bisa dijadikan apa ya, landasan kalau misalkan itu memang dari kita sendiri gitu. Kecuali kalau misalkan yang lain, ada yang bilang kan sumber dananya sama aja tuh dari bank dunia, atau sumber dananya bercampur dengan konven. Sumber dananya ini setidaknya kita sebagai masyarakat pada umumnya, bukan sebagai pemilik bank, bukan sebagai otoritas terbesar, kita sudah berikhtiar berusaha yang terbaik. Kalau misalkan ini adalah jalan yang dipilih, usaha yang bisa kita lakukan ini yang sesuai dengan syariat yang diperintahkan gitu. Berarti kita usaha aja dulu yang terbaik di antara yang baik gitu ya, Kak? Ya, kita memilih yang terbaik di antara yang baik. Dengan tadi, tapi kan kayak kalau misalkan nih teman-teman di Tanjung Batu nggak ada kesulitan buat akses bank syariah di sana, nggak semudah di kota-kota besar gitu. Yang perlu kita tanamkan adalah, karena ini salah, apalagi buat teman-teman yang aksesnya sulit ke bank syariah, pasti kalau misalkan teman-teman masih pakai bank syariah di antara kesulitan-kesulitan itu, kan memang apa ya, masuk surga itu nggak mudah, banyak perintah dan larangan yang harus kita ikuti dan kita jauhi larangan-larangannya. Berarti kan pahala kalian tuh pasti lebih besar kalau misalkan mengikhtiarkan pakai bank syariah daripada teman-teman yang aksesnya mudah gitu. Aksesnya lebih mudah. Berarti kan di sana ujiannya lebih berat gitu. Ada nih yang mudah, tapi bank konven. Kalau mau bank syariah, aksesnya jauh, narik uang sulit, atau kalau mau narik yang tempat dekat akan kena charge biaya gitu. Pasti pahala dan ganjarannya insya Allah lebih dari yang lain. By the way, di sana hujan nggak? Kalau di Tanjung Batu tidak nih, Kak. Pekan baru hujan dari tadi ya, sinyalnya agak susah. Di sana musim hujan juga, Kak? Enggak, baru ini hujan. Jadi sini sinyalnya ini, tapi untung
kayaknya nggak delay. Cuma apa Fatima nggak kelihatan, mungkin sinyal juga kali ya. Iya, kayaknya dari tempat Fatima susah sinyal ini kak. Atau mungkin terlalu mencolok gitu kan kak, jadi di band terlalu cantik Fatima. Masya Allah. Masya Allah. Aduh. Mungkin ini dari teman-teman lain. Iya. Berapa menit kita? Berapa nih? 50 menit boleh. Tapi seini aja lah sinyal memang kakak. Biasa selesai kerja jam berapa? Apa gimana? Kak Nia selesai kerja biasanya jam berapa pulangnya? Oh ini kayaknya ada yang nanya nih. Yeah. Oh biasa pulang kerja jam kadang jam 8 kadang ya selesainya agak malam sih. Izin kak ada yang bertanya ini dari Yusrianti. Jika ada bank syariah tapi melanggar prinsip hukum syariah itu gimana ya kak? Okay. Bagaimana kak tanggapannya? Ada bank syariah tapi nggak melanggar prinsip syariah. Jadi apa sih yang membedakan bank syariah dan konvensional selain akadnya? Mereka itu punya DSN, Dewan Syariah. Dewan Syariah itu adalah para pakar hukum ekonomi syariah, para ulama lah ya, ustadz, guru-guru kita, yang beliau tugasnya adalah make sure kalau misalkan seluruh akad atau produk yang dikeluarkan oleh bank itu ada telah sesuai syariah. Jadi pendaftaran bank syariah dengan bank konvensional pastinya beda, nggak cuma namanya aja. Di strukturnya mereka harus punya DSN, Dewan Syariahnya, baik itu nggak cuma bank aja, semuanya. Mau vintage, mau apa ya, lembaga keuangan manapun yang mau mengangkat titel syariah, itu mereka harus punya DSN. Nah, Dewan Syariah inilah yang bertugas untuk jangan sampai ada produk yang tidak sesuai sama syariah. Mereka yang akan menjelaskan, membenarkan, meluruskan kalau misalkan ada produk yang tidak sesuai sama syariah itu. Jadi semua produk itu, akadnya apa, prosesnya bagaimana, skemanya seperti apa, itu sudah harus melalui approval atau persetujuan dari Dewan Syariahnya gitu. Oke, izin kak, pertanyaan dari Fatimah. Iya. Ini Fatimah ada ini ada rencana mau minjam di bank ya? Aduh. Ini kalau kita kan mau biasa. Di mobil kayaknya kok jadi enggak bilang 200 juta ya seperti Masya Allah. Tadi beli mobil mungkin. Aduh jangan deh. Jadi kan kita kan dah sering nih bikin buku bank misalnya dari bank konvensional. Lalu apakah caranya akan sama dengan bank bikin apa buku tabungan di bank konvensional dengan bank syariah atau ada hal-hal yang berbeda atau ada syarat-syarat yang berbeda gitu kak? Oh sebenarnya kalau persyaratannya tuh sama aja ya kalau antara bank konven dan syariah. Jujur kakak belum pernah buka tabungan di bank konven tapi kayaknya sama aja sih persyaratan basic buat buka tabungan kan KTP, NPWP. Cuma nanti di apa namanya ditanya mau pakai akad apa gitu dalam tabungan ini, apakah wadiah atau mudharabah itu. Tapi kalau prosesnya sama aja, bahkan sekarang itu kan bisa pakai biar nggak antri gitu ya, biar nggak antri di bank udah ada mobilenya, bisa buka tabungan dari HP, nanti kita ke bank tinggal ambil buku tabungan dan ATM-nya aja, sama aja sih kalau persyaratannya. Berarti lebih kurang aja ya kak ya? Lebih kurang sama aja. Terus juga kalau di apa ya, nggak tahu kalau yang lain ya, tapi kalau di BSI itu kayaknya setoran awalnya itu lebih ini juga lebih sedikit, lebih kakak pernah pernah sekali itu
salah masuk bank tuh, mau buka waktu itu BNI syariah, tapi ternyata itu bank BNI biasa, nggak, bukan yang syariah. Kan logonya tuh sama kan dulu, BNI sama BNI syariah, cuma ada tulisan, kalau BNI syariah ada tulisan syariahnya. Terus, apa namanya, jadi itu salah masuk. Nah, ternyata kalau misalkan ini, kalau misalkan apa namanya BNI biasa itu setoran awalnya 500.000 kalau nggak salah, 500.000. Kalau di BNI syariah itu 100.000. Kayaknya kalau di BSI itu lebih kecil setoran awalnya 50. Daripada di bank konvensional BSI. Apa 500 atau berapa tadi Kak untuk di BSI? Kalau di BSI 100.000. Oh. 100.000 itu buku buka awal ya Kak ya. Itu di luar biaya admin pembuatan lah berarti. Kalau Kakak enggak ada niat kerja di bank Kak? Kan ini lagi kerja. Enggak tahu. Enggak ya Kak berarti. Kapan nih Kak Nia meet up kembali ke Tanjung Batu dan Kak Cindy pulang juga? Ya Allah. Oke, nanti kalau jalan ke Tanjung Batu lagi udah enggak sendiri lah ya Kak. Amin. Besok sama, oh ya, besok ada ini juga ya, doa bersama Palestina ya? Iya Kak. Iya Kak. Kakak gabung juga. Ya insya Allah ada ini, Mbak Adila teman kakak juga yang ngisi nanti. Oh iya. Tentang Palestina. Pernah ngisi juga kan di acara, di kegiatan PKC? Iya. Pernah juga. Tuh expert udah. Besok juga ada ini, ada aksi Palestina di Monas. Insya Allah datang. Berarti padat ya Kak lumayan jadwalnya. Enggak, ini kok aksi ini semua apa sama-sama dari pemerintah. Oh, umum gitu Kak. Iya, terbuka untuk umum dari Kementerian Luar Negeri, semua. Kan berapa kali ini banyak tuh aksi di Monas, nah cuman ini lebih apa pemerintah dan ini, jadi kemungkinan besok tuh rame. Lebih rame dari biasanya lah. Iya. Biar dalam membantu saudara kita di Palestina ya Kak ya. Iya, insyaallah. Oke. Okay. Nanti kalau misalkan ada ini kita bisa WA juga. Ini kita tutup aja gimana? Ya. Oh, ini juga udah pertanyaan lagi. Oke, okay, makasih ya. Makasih. Siapa kembali, tadi Kak? Hostnya? Fatima ya. Fatima ya. Aja Kak. Makasih kembali silakan. Kak. Silakan. Iya. Izin Fatima ambil alih ya Kak ya. Iya, silakan. Alhamdulillah itu tadi penyampaian materi dari Kak Nia. Semoga kita bisa apa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari, mungkin belum langsung, sedikit-sedikit berangsur dari bank konvensional kita ubah ke bank syariah, sedikit ikhtiar dari kita. Oke, baik, terima kasih Kak Nia atas penyampaian materi tadi, yang terima kasih juga Kak Cindy atas menyempatkan waktu untuk menemani saya berlive di IG kepada teman-teman. Dan kakak, saya mohon maaf jika selama penyampaian tadi, selama acara berlangsung, mungkin ada tersilap salah satu kata yang tidak enak didengar atau bagaimana, saya mohon maaf. Dan akhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Makasih juga. Baik.
Dan Cindy. Oke, Fatima, sampai ketemu. Ya.